Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang masalah bab haji dan umroh. Pada hari ini kita akan membahas tentang tawaf, kemudian sa'i, kemudian mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tawaf ifadah, melempar jumrah, kemudian tahallul. Sebelum kita masuk ke masalah tawaf, pada pekan lalu dijelaskan bahwasanya salah satu rukun daripada haji atau umroh adalah memakai atau ihram. Ihram itu berupa niat di dalam hati, bahwasanya saya berniat untuk berumroh atau haji saja, atau haji dan umroh, tergantung niatnya. Kemudian memakai pakaian ihram, itu juga termasuk rukun daripada haji maupun umroh. Nggak bisa tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka haji dan umrohnya tidak sah. Adapun kalau ihramnya melalui miqat, itu termasuk wajib. Termasuk wajib umroh atau wajib haji. Setelah kita melakukan ihram, baik itu berniat, kemudian memakai pakaian ihram, kemudian kita menuju ke Mekah. Kita menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Untuk melaksanakan tawaf. Tawaf itu secara bahasa berasal dari kata tofa yatufu, tawaf, keliling. Jadi kalau kita sedang keliling kampung namanya tawaf. Cuma nanti berhentinya di tempat yang sama. Anggap aja ini meja, kemudian keliling dari sini, kemudian sampai sini lagi, namanya tawaf. Satu kali, keliling lagi, sampai sini lagi, itu dua kali. Itu namanya tawaf. Dan tawaf merupakan salah satu rukun juga yang harus dikerjakan juga. Kalau umroh berarti tawafnya tawaf umroh. Tawafnya tawaf umroh. Kalau haji nanti yang rukunnya adalah tawaf ifadah yang harusnya. Memang ada tawaf-tawaf sunnah. Seperti misalnya kalau musim haji disebut dengan tawaf kudum. Mau masuk ke kota Mekah, kalau dia enggak melaksanakan umroh misalnya, ngapain misalnya daripada ngapain udah masuk Mekah langsung tawaf. Tawaf kudum namanya, tawaf dalam rangka kita masuk ke kota Mekah. Kemudian kita tawaf dulu. Nah, itu namanya tawaf kudum sunnah. Kemudian juga ada yang tawaf disunnahkan juga terakhir, namanya tawaf wada. Kalau kita meninggalkan kota Mekah disunnahkan juga tawaf wada. Adapun tawaf-tawaf yang wajib tadi ya, tawaf umroh, kemudian juga tawaf ifadah tanggal 10 ya, tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang harusnya. Enggak boleh enggak. Kemudian mengenai teknis daripada tawaf ya, mengenai teknis daripada tawaf. Jadi anggap saja ini merupakan Ka'bah, meja ini merupakan Ka'bah, anggap saja kita seperti itu. Bahwasanya sifat tawaf itu ayyabtadi'a minal hajaril aswad. Dia mulainya dari hajar aswad. Kalau kita lihat misalnya nih kotak hajar aswad sebelah sini misalnya. Ini hajar aswad pojokan sini, hajar aswad. Kemudian yang pojokan sini namanya rukun Yamani. Pojokan sini. Rukun Yamani. Rukun Yamani, kemudian pojokan sini namanya rukun Syams. Kemudian pojokan sini namanya rukun Irok. Ya, maksudnya apa? Rukun Yamani itu
kalau kita tarik ke atas ke mana lurus terus itu nanti ke negeri Yaman. Lurus saja lurus terus ke Yaman. Kalau ini lurus terus ke Sam. Dulu Sam namanya. Sekarang itu kayak Yordania gitu ya. Syria terus. Kalau ini Irak, ke Irak nanti begitu. Lurus terus nih ikutin pojokannya nanti ke negeri Irak gitu. Itu istilah-istilah istilah-istilah daripada Ka'bah. Ini Hajar Aswad sebelah sana. Jadi ini rukun Yamani. Kemudian ini Syam ya. Syam, kemudian ini adalah Irak. Ini adalah Irak. Empat. Kemudian nanti di sebelah sini, sebelah rukun sebelah Hajar Aswad itu ada pintu, namanya pintu Ka'bah di sini nih. Sebelah sini pintu Ka'bah. Kalau dibuka ya, ya itu hanya izin raja yang bisa. Ya enggak bisa sebarangan yang masuk. Ya mungkin kalau presiden-presiden bisa masuk ke itu atau tamu-tamu kehormatan di sini masuk. Nah, kemudian yang di sebelah sininya, nah, di sebelah sininya dibalik daripada apa? Hajar Aswad itu di sebelah sininya itu ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail. Kalau kita lihat di mana di gambarnya itu dia kayak melengkung begini. Nah, ini namanya Hijr Ismail. Kemudian kalau di sini sebelah sininya itu ada namanya Maqam Ibrahim. Kelihatan itu ya. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu gambaran daripada Ka'bah itu sendiri. Nah, mulai tawafnya mulainya dari Hajar Aswad di sini. Jadi kita enggak perlu kalau sudah sampai sana enggak perlu ngelihat-ngelihat mana Hajar Aswadnya. Sekarang sudah enak, sudah ada lampu hijaunya di sana di atas. Sudah enak jadinya, tinggal ngikutin aja. Wah, mulai dari sana. Ah, itu nanti lampu hijau itu kelihatan. Nah, itu dari situ mulainya. Kalau dulu kan enggak ada lampu hijaunya. Kalau dulu kan manusianya masih sedikit. Sehingga harus gampang lihat, oh ini Hajar Aswad dari sini. Tapi kalau udah penuh begitu kan enggak bisa ngelihatnya mana nih posisinya. Tinggal ngelihat aja lampu hijaunya. Nah, itu dari situ mulainya, dari Hajar Aswad mulai dia. Mulai melakukan tawaf. Mulai melakukan tawaf. Ayyab tadi aminal hajaril aswad. Dia mulai dari Hajar Aswad. Kemudian summa yaj'al al-bait ala yasarihi. Baitullah itu di sebelah kirinya. Bukan sebelah sini, bukan. Tapi sebelah kiri. Jadi kalau kita dari sini, berarti di sini nih. Nah, kita keliling sini. Sebelah kiri. Keliling satu kali begitu. Sampai tujuh kali. Keliling lagi. Nah, itu tawaf. Sampai tujuh kali. Baitullah sebelah kirinya. Fayatufu sab'ata aswad. Tujuh putaran dia. Keliling tujuh putaran. Tujuh putaran. Kemudian yarmalu fi salasatil aswatil awal. Kemudian di tiga putaran yang pertama itu di jalannya langkahnya itu dipercepat dengan empat putaran yang terakhir. Jadi kan ada tujuh putaran, tiga putaran yang pertama itu jalannya jalan cepat. Yarmal itu bukan lari juga, bukan jalan biasa, tapi seperti jalan cepat gitu. Tapi nggak terlalu cepat juga, nggak seperti kayak lari. Gitu. Sebenarnya kronologis daripada jalan cepat itu adalah latar belakangnya atau asbabun nuzulnya itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umroh itu sampai ke kota Madinah itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umroh itu dilihat oleh orang-orang musyrikin di jendela-jendelanya begitu. Di jendela, dulu kan nggak ada apa namanya, nggak kayak gedung begitu. Dulu kan nggak seperti gedung kelihatan ini Ka'bah, ada rumah-rumah di sini kan gampang kalau dulu ngelihat begitu ya. Sekarang mah ada Ka'bah, nggak ada gedungnya. Dilihat oleh orang-orang musyrik, kemudian orang-orang musyrik itu berkata, ya mereka lemah-lemah banget dalam mengelilingi Ka'bah. Jalannya santai begitu, jalan mengelilingi Ka'bah. Kemudian di samping kirinya, ya kaum musyrikin yang lain, itu karena di Madinah sedang ada huma. Huma itu penyakit panas, demam, sehingga mereka lemas. Nah, kemudian kronologis itu, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempercepat jalan di tiga putaran yang pertama. Nah, itu kronologis asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, sebagaimana dikatakan di riwayat Muslim. Irmalu aruhum annabikum kuwah, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Yuk kita berjalan cepat di tiga putaran pertama. Bahwa kita itu, tunjukkan kepada mereka kita itu kuat. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmulu minal hajaril aswadi ilal yamani fa iza tawaro anhum masya. Jadi setelah selesai kemudian di putaran yang keempat dia kemudian kembali dia berjalan seperti biasa. Kemudian di tujuh putaran memang di sunnah yang dari rukun pas sampai di pojok sini
Nah itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kita disunnahkan untuk membaca doa yang populer. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ini di sini ketika di rukun Yaman ini. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, di sini sampai dengan Hajar Aswad. Nah, dari Hajar Aswad kemudian baru mengucapkan Allahu Akbar takbir lagi, kemudian baru membaca doa-doanya, doa-doa tawaf. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang masalah doa-doa tawaf. Ada yang diam saja, kemudian ada juga yang ada riwayat tentang doa-doa tawaf ya, bacaan-bacaan doa tawaf itu ya. Ada riwayat Ibnu Majah, kemudian riwayat yang lain. Nah, itu kalau kita dapat bimbingan itu, dapat buku panduan itu ada bacaan-bacaannya, ada bacaan-bacaannya. Walaupun ada sebagian yang riwayatnya misalnya dhaif, kemudian ada juga yang hasan, nah itu juga tergantung daripada kita melihatnya. Artinya itu kan masalahnya fadilah ya, fadilah saja. Makanya ada yang diam saja, atau ada yang juga membaca doa-doa dan lain sebagainya. Nah itu juga salah satu bacaan dalam tawaf. Jadi 7 kali mengelilingi 7 kali. Kemudian setelah itu, setelah dia tawaf 7 kali, 7 putaran itu, kemudian setelah tawaf dia langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Kalau di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf bil baiti sab'an, ya tawaf di keliling Baitullah 7 kali. Wa shalla khalfal maqami rak'atain. Ia salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Memang kalau di posisi sekarang susah ya, salat pas banget di belakang makam Ibrahim ya. Bisa keinjak-injak juga itu ya. Bisa keinjak-injak juga, tapi ada juga yang berusaha untuk ke sana. Sehingga para ulama itu memberikan penjelasan bahwasanya sholat dimanapun yang penting berada di Masjidil Haram. Yang penting kelihatan Ka'bahnya begitu ya. Tapi secara hadis memang Rasulullah SAW sholatnya di belakang khalfa makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makamnya ya, tapi dia jejak saja. Nah, di sini nih posisinya dia makam Ibrahim. Setelah Hajar Aswad jadi ada makam Ibrahim di sini. Ah itu di belakangnya, sholat di sana. Tapi kalau mungkin bisa di sana, kalau enggak padat ya. Kalau padat itu biasanya disolat di mana saja, sehingga para ulama mengatakan afdolnya adalah di belakang makom Ibrahim. Walaupun memang pada faktanya hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW solat 2 rakaatnya itu di belakang makom Ibrahim. Kemudian terkait dengan hukumnya, ulama bersepakat bahwasannya tawaf itu merupakan daripada syarat sihati, syarat sahnya. Artinya kalau umroh ya harus tawaf. Kalau enggak tawaf enggak sah umrohnya. Kalau haji dia harus tawaf. Tawafnya namanya tawaf ifadah. Itu harus melakukannya. Kalau enggak melakukan maka dia tidak sah. Baik itu umrohnya maupun dia hajinya. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan waliyattawafu bil baitil atiq di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Maka hendaklah kalian tawaf di Baitullah Subhanahu wa taala. Baitullah. Nah, itu salah satu kewajiban kita, merupakan syarat kalau kita pengen umroh maupun haji, tawaf 7 kali. Kemudian para ulama juga sepakat bahwasanya Hijr Ismail itu yang di dalam itu merupakan bagian dari Ka'bah. Jadi kan ada, kalau kita lihat gambar Ka'bah itu di samping kubus itu ada seperti setengah lingkaran gitu ya. Nah, itu di dalamnya itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail. Kemudian juga dikatakan bahwasanya itu merupakan bagian dari Ka'bah, sehingga ketika kita tawaf jangan lewat dalamnya tapi lewat luarnya, tetap kita namanya mengelilingi Ka'bah, dan termasuk di situ adalah doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada multazam, juga di sana juga ada multazam.
Kemudian yang selanjutnya adalah waktu jawazit tawaf. Waktu bolehnya tawaf itu kapan, ya? Kapan waktunya? Kemudian faqala Malik, Imam Malik berkata ijazatut tawaf ba'da subhi wal asri wa mana'ahu waktu tulu'il wal ghurubi. Imam Malik mengatakan bahwasanya semua waktu itu dibolehkan, bahkan ba'da subuh atau ba'da ashar itu dibolehkan, kecuali menurut Imam Malik waktu tulu wal ghurub, waktu tulu, waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Itu menurut Imam Malik. Jadi semua waktu boleh, bahkan habis ashar pun boleh, habis subuh pun boleh, kecuali tadi ketika waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari. Kemudian kalau menurut Imam Syafi'i, ibahatu dzalika fi hadhil auqat, semuanya waktu itu dibolehkan. Kalau Imam Syafi'i itu semuanya boleh. Jadi kalau kita Indonesia ini kebanyakan menganut mazhabnya Syafi'i, ya kapan saja kita, kapan saja dibolehkan. Ya, kita masuk langsung tawaf, enggak ngaruh dengan waktu, itu dibolehkan. Enggak ngaruh dengan waktu dibolehkan kalau menurut Imam Syafi'i. Sedangkan kalau menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat-sholat yang dilarang, misalnya ba'da asar, kemudian ba'da subuh, kemudian waktu teriknya, kemudian juga pokoknya waktu-waktu yang dilarang sholat, ya. Nah itu termasuk dilarang juga untuk tawaf menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Dan kalau saya pribadi menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya semua waktu itu bisa digunakan buat tawaf. Walaupun salah satu syarat daripada tawaf adalah punya wudu. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sini, wa umdatu min syartit thaharah fi thawib, bahwasanya dalil daripada syarat thaharah, thaharah itu berwudu, ya, punya suci, hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau kita bertawaf itu harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu hadis Aisyah mengatakan isna'i ma yasna'ul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Bahwasanya para ulama mengatakan faqala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan la yajzi tawafun, tidak sah tawafnya bi ghairi taharatin, tanpa taharah, tanpa berwudu. La amdan wala sahwan. Baik itu disengaja maupun lupa, dia harus punya wudu. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan yajzi'u wa yustahabbu wa alaihi dam. Boleh dia tawaf tidak punya wudu, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh dia tidak berwudu, tapi dia harus membayar dam, kata Imam Abu Hanifah. Sedangkan kalau Imam Ahmad, kalau dia sedang lupa itu tidak masalah, sah sholat ininya, tawafnya. Misalnya dia lupa bahwasanya dia tidak punya wudu, maka dia sah sholat tawafnya. Itu perbedaan pendapat tentang masalah apakah harus tawaf itu, tawaf keliling Ka'bah itu harus punya wudu. Mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i harus punya wudu, walaupun lupa, tidak lupa, dalam keadaan sengaja, tidak disengaja, harus punya wudu. Harus punya wudu dia. Kemudian kalau pendapat Imam Abu Hanifah, tidak mengapa tidak punya wudu. Kemudian kalau pendapat Imam Ahmad, kalau dia lupa, maka dia sah. Kalau dia tidak lupa, artinya disengaja, maka dia tidak sah. Itu tentang masalah tawaf, ya, tentang masalah tawaf. Setelah kita tawaf, selesai itu 7 kali putaran tawaf, kemudian setelah itu lanjut ke sa'i. Kalau kita umroh itu langsung ke sa'i, dekat-dekat situ, ya, kira-kira beberapa 150 meter lah kelihatan Ka'bahnya, tapi ke atas sedikit karena bukit, dulunya bukit sa'i, ya. Dan sa'i pun termasuk rukun juga. Sa'i juga termasuk rukun juga, baik itu rukun umroh maupun haji. Jadi kalau tidak sa'i, maka dia tidak sah juga, baik itu hajinya maupun dia umrohnya. Harus dia sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu adalah dia berkeliling 7 kali juga, keliling 7 kali, berjalan 7 kali juga, dari Bukit Sofa kemudian ke Bukit Marwa. Dari Bukit Sofa kemudian ke Bukit Marwa. Dari tawaf kemudian berjalan ke Bukit Sofa, kemudian dia membaca doa terlebih dahulu, menghadap ke arah kiblat, itu yang disunnahkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Doa-doa pertama Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Menghadap Ka'bah, kelihatan Ka'bahnya. Kalau kita berada di Safa itu, bukit Safa, kelihatan Ka'bahnya. Kelihatan kecil gitu, kelihatan. Kemudian juga membaca doa yang lain seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, terus diulang-ulang itu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, itu riwayat riwayat Muslim. Nah, itu dibaca doa diulang-ulang itu doanya sambil kita berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita mau apa dan lain sebagainya, apa mau dilancarkan rezeki kita atau diampuni dosanya, sambil membaca doa untuk kita pribadi, untuk umat Islam, kemudian membaca zikir-zikir tersebut mulai dari Safa berjalan ke Marwa sebanyak 7 kali, dan 7 kali itu adalah 1 kali ke Safa, dari bukit Safa ke Marwa 1 kali, kemudian dari Marwa ke Safa lagi 2 kali, jadi nggak begini gitu, nggak begini, nanti 7 kali akhirnya di bukit Marwa terakhirnya. Jadi ke sana 1 kali, kemudian kemari 1 kali lagi, ke Safa lagi, ke Bukit Marwah lagi 1 kali, ketiga, kembali lagi 4, ke sana lagi ke apa Bukit Marwah, kembali lagi, terus sampai dengan terakhir dia, pokoknya terakhir di Bukit Marwah. Kemudian di tengah-tengahnya disunnahkan untuk rommel kembali, berlari-lari kecil seperti kayak tawaf tadi. Nah, itu kalau di zaman dulu kan tidak ada lampu hijau. Kalau sekarang sudah ada lampu hijaunya, kelihatan. Di zaman dulu itu lari-lari kecilnya itu Bukit Safa, Bukit Marwah, itu bawahnya itu batannya, perutnya di sini, pas datarnya. Nah, di situ berlari kecil, naik lagi begitu. Nanti muter lagi, terus sampai di sini lagi, lari kecil, naik lagi, begitu. Jadi Bukit Safa ke Bukit Marwah, di bawahnya itu ada namanya batnu, istilahnya dataran ya, dulu namanya dataran daripada Bukit Safa dan Marwah. Nah, itu dijadi, kalau sekarang sudah ada lampu, kalau sekarang terowongan sudah ada lampu begitu. Nah, itu disunnahkan juga untuk melakukan rommel, dan rommel itu jalan kecil-kecil itu, lari kecil-kecil itu hanya buat lirijal, buat laki-laki saja, bukan buat perempuan. Kalau perempuan jalan biasa, termasuk tawaf tadi, dia juga tetap, kalau perempuan tidak jalan lari, rommel, tidak melakukan jalan cepat, tidak. Hanya buat lirijal, khusus buat laki-laki saja. Ini hanya khusus buat laki-laki saja. Kemudian sampai di Bukit Marwa sebelah sananya, kan sambil membaca zikir tadi Inna Safa wal Marwata min sya'air, terusnya diulang-ulang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai terus ada yang berzikir juga, kalau enggak hafal berzikir, ada yang berzikir subhanallah walhamdulillah wala, itu semua sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang juga ada yang minum air zam-zam juga, sampingnya ada air zam-zamnya itu terus. Nah, itu sampai dengan terakhir di putaran yang ketujuh sampai di Bukit Marwa. Nah, kemudian di Bukit Marwah itu, setiap sampai di Bukit Marwah disunnahkan juga berdoa juga sama kayak tadi, menghadap kiblat juga, menghadap Ka'bah juga, menghadap Ka'bah. Nah, ketika di putaran yang terakhir, di putaran yang ketujuh, kalau kita umroh, kemudian umroh saja, maka dia setelah itu adalah tahallul, cukur rambut, al-halaq, tahallul, cukur rambut satu saja. Ada juga ada yang dibotakin di situ. Tapi kebanyakan itu hanya sekedar tahallul saja, dipotong saja begini, karena tahallul itu sebenarnya kalau sudah dipotong rambutnya 3 helai ya, minimal 3 helai ya, 3 helai dipotong itu sudah sah tahallul ya. Itu sudah sah. Kemudian adapun setelah itu digundul, nah itu gundulnya di tempat yang lain. Jadi afdolnya memang laki-laki itu digundul. Kemudian juga kalau untuk sekedar sah saja itu 3 kali. Sama juga termasuk linisa buat wanitanya juga, akhwatnya juga sama, dia juga sama dipotong rambutnya tiga kali untuk menandakan tahallul, artinya dia sudah selesai umrohnya, sudah boleh beraktivitas. Hal-hal yang dilarang ketika ihram, ketika memakai pakaian ihram, sudah bisa lagi
Nah itu kalau umroh, nanti baru setelah itu lanjut ke mabit di Mina. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke mabit di Mina. Tafadhol silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan juga ya, itu lebih dari 1 kilo lebih itu ya, lumayan juga. Capek juga itu. Tapi insyaallah kalau di sana itu udah enggak ada suasana capek itu. Walaupun lelah-lelah tapi insyaallah kuat ya, insyaallah kuat. Tapi kalau buat buat yang tidak bisa berjalan, bisa juga dengan dorong, ada juga jasa penyewaan buat dorong-dorong juga ada juga. Tapi memang jauh juga lumayan. Ya kayak dari sini ke inilah, kayak dari sini ke jalan besar itu. Jalan besar depan itu. Ya lebih dikit lah. Ya dari masjid ke jalan besar itu jalan kaki itu lebih dikit lah, segitu. Keliling lagi begitu. Turunan kemudian datarnya itu lari kecil-kecil. Ada ditandai dengan lampu hijau. Kemudian naik lagi ke Marwa, kemudian muter lagi, turun lagi. Nah, datarnya lari-lari kecil lagi, naik lagi ke atas. Nah, seperti itu. Jaraknya mungkin dari kira-kira dari masjid sampai dengan jalan besar itu ya, lebih dikit lah mungkin. Putar 7 kali. Enggak jauh sih. Ada lagi tafadhol sebelum kita lanjut menuju ke setelah itu mabit di Mina. Kalau haji ya. Jadi kalau umroh sudah selesai sudah bisa sudah tahalul sudah bisa buka ininya. Biasanya ke hotel dulu dia buka baju, kemudian baru pakai baju lagi yang biasa, baru dia jalan kemana-mana dan sebagainya. Sudah selesai di Bukit Marwah, kemudian dia sudah tahalul. Nah, kalau untuk haji, untuk meneruskan ini haji, kan kemarin sudah kita jelaskan ada 3 jenisnya. Ada yang tamattu, kemudian ada yang qiran dan juga ada yang ifrad. Kalau yang tamattu tetap dia mencukur rambutnya. Berarti dia membatalkan umrohnya. Artinya dia boleh dia membuka pakaian ihramnya. Itu kalau kita hajinya haji tamattu. Biasanya orang Indonesia hajinya tamattu karena masih lama hajinya, 2 minggu lagi di sana. Ya sudah, berarti dia mencukur rambutnya di Bukit Safa tadi. Sudah selesai. Dia kembali ke hotelnya, kemudian dia buka pakaian ihramnya. Nunggu. Ya nunggu apa? Ya nunggu musim haji, ya mungkin seminggu lagi, ada yang 2 minggu lagi, tergantung kloternya. Resikonya kalau hajinya tamattu maka dia harus membayar dam. Kalau hajinya qiran, nah kalau hajinya qiran itu dia tidak tahalul. Ketika sampai di Marwah tadi dia tidak tahalul. Dia langsung menuju ke Mina. Dia enggak tahalul, tetap dia pakai pakaian ihram tadi. Menuju ke Mina. Nah, biasanya kalau orang-orang yang hajinya qiran yang mencampur atau menyatukan antara umroh dan haji, dia datangnya itu pas dekat-dekat musim haji. Ya tanggal 3 Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah, itu biasanya yang VVIP biasanya, undangan raja, kemudian ya kalau pejabat-pejabat ya Kemenak begitu yang ngatur-ngatur jamaah. Itu biasanya datangnya baru datang tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 3 Zulhijjah, itu biasanya dia melakukan hajinya haji qiran. Atau ada juga yang ifrad haji saja, ada juga. Jadi kalau hajinya qiran dia tidak mencukur rambut, dia langsung menuju ke mabit di Mina. Mabit di Mina pada malam tanggal 9. Ini mulainya nih mulai haji, malam tanggal 9 Zulhijjah. Di mabit di Mina. Cuman masalahnya mabit di Mina itu biasanya kalau malam tanggal 9 itu bukan termasuk wajib atau bukan termasuk rukun. Jadi ada sebagian rombongan haji yang tidak mabit di Mina. Artinya dia langsung ke hotel, kemudian langsung dia menuju Arafah, karena hukumnya malam tarwiyah itu yang malam tanggal 9 mabit di Mina itu hukumnya bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Kalau yang malam tanggal 9-nya mereka masuk ke tanggal 9 mabit di Mina. Mabit itu di Mina. Ini Mina itu semacam lapangan ya. Bukan lapangan sih, apa namanya, padang pasir itu luas sekali. Lihat yang ada cuma tenda-tenda putih saja itu. Ribuan, bahkan puluhan ribu tenda-tenda putih itu.
di Mina itu banyak banget berderet-deret itu. Ya, penginapan-penginapan di situ. Nah, itu mabit di Mina. Dan di mabit di Mina, ketika dia mabit di Mina, nah, di sana bisa melakukan aktivitas ibadah. Kalau haji itu dia disunnahkan melakukan talbiyah sampai nanti Romyul Jumroh dapat jumhur. Tadi tetap dia membaca labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik begitu. Innal hamda wan ni'mata begitu. Wal mulka la syarika lak sampai dengan Romyul Jumroh. Perbanyak itu, kemudian perbanyak zikir-zikir yang lain. Zikir-zikir yang lain. Di Mina pun dia nginep di Mina, ya. Berbanyak zikir, berbanyak berbuat baik dan lain sebagainya. Kan ada tanda-tandanya itu ya. Nah, itu juga perbanyak berbuat baik dan yang soleh dan lain sebagainya. Kemudian ketika tanggal 9-nya baru mulai masuk ke Padang Arafah. Masuk ke Padang Arafah dan ini merupakan salah satu rukun haji dan disebut dengan intinya. Al-Hajju Arafah. Intinya adalah di Arafah. Fahuwal khuruju, dia keluar yaumut tarwiyah ila Mina, dia keluar dari Mina di hari tarwiyah itu, tanggal 8 itu. Dari Mina keluar menuju ke mana? Menuju ke Arafah. Menuju ke Arafah. Dia mabit malam-malamnya tanggal 9, tanggal 9 paginya nah, dia menuju ke Arafah. Dia menuju ke Arafah. Wattafaqu, para ulama sepakat bahwasannya ini kasus wukuf di Arafah. Ala annahu ruknun min arkanil haji. Wukuf di Arafah itu padang luas sekali, padang pasir namanya juga ya, yang ada hanya pasir gitu, tapi memang ada tenda-tenda putih juga itu banyak di pinggir-pinggir sama dengan Bukit Jabar Rahmah di tengahnya itu ya. Padang luas banget itu muat 2 juta orang muat di situ. Jadi kalau lapangan bola berapa kali lapangan bola lah itu ya, luas banget. Luas banget Padang Arafah. Mulainya ulama berijma mulainya wa anna man fatahu fa alaihi hajjun qabil, dan kalau dia tidak melakukan wukuf di Arafah maka dia, sepakat para ulama, dia tidak boleh atau tidak sah hajinya. Dia harus haji lagi kalau dia tidak wukuf di Arafah. Jadi harus wukuf di Arafah. Jadi kalau dia tidak wukuf di Arafah maka dia tidak sah. Kemudian wa ajma'u, ulama juga berijma, anna man waqafa, kalau dia wukuf di Arafah, pagi-pagi sudah sampai di Arafah, kemudian jam 11 dia sudah meninggalkan Arafah, dia tidak sah Arafahnya. Jadi misalnya tanggal 9 Zulhijjah, pagi-pagi dia sudah wukuf. Wukuf itu artinya apa wukuf? Wukuf berdiam diri. Berdiam diri saja di sana. Ngapain di sana? Berzikir. Apain lagi misalnya berbuat baik, baca Quran gitu. Apapun, sholat duha dan lain sebagainya. Itu begitu, wukuf. Wukuf itu artinya wakfun. Wakof kan, kalau kita wakof. Itu artinya berhenti. Di situ diam saja di Padang Arafah itu diam. Dari pagi itu diam. Tapi kalau misalnya dia sampai sebelum zuhur, dia sudah keluar dari Arafah, nggak kembali-kembali lagi, itu tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Kenapa? Karena intinya adalah setelah ba'da zawal itu baru bisa dinyatakan sah. Jadi ulama sepakat kalau dia masuk ke Padang Arafah pagi-pagi kemudian keluarnya jam 11 belum zawal, dia sudah keluar dari Padang Arafah, mungkin karena apa keluar dari Padang Arafah, maka para ulama sepakat dia tidak sah hajinya. La yuqtadu biwukufihi, tidak dianggap wukufnya kalau dia wukuf bi Arafah qabla zawal, kemudian wa afadu minhu, kelar dari Arafah sebelum zawal juga. Bentar banget gitu. Enggak sah. Enggak balik lagi. Ya, mungkin kalau balik lagi bisa, ini enggak balik lagi, ngebalik ke sana lagi, enggak balik lagi. Kemudian wahtalafu, yang terjadi sepakat adalah yang sah yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf lam yakhtalif ulama, sifat Rasulullah ketika wukuf di Arafah itu dia salat zuhur di sana. Salat asar di sana di jamak takdim qasar. Di Arafah. Kemudian da'ian ilallahi taala, terus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian wa waqafa ma'ahu kullu man hadara ila ghurubi syams. Para rasul dan sahabatnya itu terus sampai dengan ghurubi syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Rasul itu. Jadi ketika di Arafah dia enggak jam 12 langsung pulang, enggak, terus sampai dengan ghurubi syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Sudah matahari sudah terbenam. Berarti sudah terbenam kira-kira jam 6-an lah di sana misalnya. Kalau di sana sih tergantung waktunya jam berapa. Pokoknya sampai terbenamnya matahari. Itu Rasulullah SAW wukufnya seperti itu. Dia sholat zuhur, sholat asar di jamak takdim, kemudian juga di ketika sebelum sholat itu ada namanya dinama dengan khutbatu Arafah. Khutbah Arafah nanti kita akan jelaskan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ba'da ghurub dia sampai dengan ghurubi syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian jumhur mengatakan bagaimana kalau misalnya dia wukuf tapi dia sudah baliknya sebelum asar. Sebelum asar, misalnya jam 4 dia sudah selesai sudah balik. Artinya sudah menuju ke Muzdalifah, kan Muzdalifah itu. Habis dari situ ke Muzdalifah supaya enggak ngantri katanya gitu. Kan banyak jutaan orang kan, karena orang pengen buru-buru aja jutaan orang gitu. Jadi akhirnya jemaah yang satu kloter itu, kloter siapa gitu misalnya, bawaan siapa, itu buru-buru langsung ke sana sebelum asar. Bagaimana hukumnya sebelum asar? Waqala jumhur ulama mengatakan man waqafa bi Arafah ba'da zawal, kalau dia wukuf di Arafah tapi dia sampai setelah zawal, sampai jam 1, jam 2, jam 3, fahajjuhu tam, hajinya sudah sempurna, tidak masalah. Wa in dafa'a qoblal ghurub, walaupun dia pulang atau meninggalkan Arafah itu setelah matahari terbenam, itu sah hukumnya, enggak apa-apa. Misalnya asar jam 4 dia sudah meninggalkan Arafah, sah hukumnya. Tapi tidak mendapatkan afdholiyah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasul itu sampai menunggu ghurubi syams, sampai menunggu terbenamnya matahari. Tapi memang tergantung ininya ya, tergantung yang bawanya. Karena mereka berpendapat bukan masa afdholiyahnya. Kalau semua 1-2 juta orang, semua pengennya ghurubi syams, itu kan gak muat juga tuh. Istilahnya dalam satu waktu begitu kan enggak. Makanya ada diatur tuh, kadang-kadang ada yang jam 2 pulang, udah pulang. Jam 3 sudah menuju ke Muzdalifah. Jam 4, jadi bertahap. Walaupun sebenarnya Rasulullah SAW itu meninggalkan Arafahnya dia ghurubi syams. Dia ghurubi syams. Artinya terbenamnya matahari. Sejak terbenamnya matahari. Kemudian apa yang dilakukan di Arafah tadi di siang harinya? Mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah di siang hari. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW khotibnya itu cuma satu Rasul. Kalau sekarang sudah ada ya dari Indonesia itu Amirul Hajj, biasanya Amir Hajj. Ada pendoponya khusus orang Indonesia sebelah sini, sebelah utara gitu. Yang khutbahnya itu Amirul Hajj, biasanya siapa menteri agama atau wakil menteri atau siapa yang ditunjuk, biasanya khutbahnya seperti itu. Mendengarkan khutbah sama seperti, cuman masalahnya teknisnya nanti sama seperti, apakah sama seperti sholat Jumat atau bagaimana khutbahnya. Ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i itu khutbahnya sama seperti khutbah Jumat dua kali dia. Sama seperti khutbah Jumat dia dua kali. Kemudian setelah dia khutbah Jumat, baru dia sholat zuhur plus asar di jamak takdim. Jadi kita dengerin khutbah dulu. Kemudian setelah selesai khutbah, baru kita sholat zuhur kemudian asar jamak takdim. Jamak takdim. Nah, kemudian percis kalau menurut pendapat Imam Syafi'i khutbahnya sama percis seperti seperti sholat Jumat dua kali khutbah. Jadi khutbah yang pertama duduk kemudian naik lagi khutbah yang kedua. Setelah itu kemudian baru sholatnya empat rakaat maksudnya dua gitu. Dua buat sholat zuhur kemudian dua buat sholat asar. Dua buat sholat asar artinya di jama. Kalau menurut pendapatnya Imam Malik, dia sama seperti sama khutbahnya itu tidak seperti khutbah Jumat, dia khutbah langsung biasa enggak ada dua kali, sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khutbah biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in,
kemudian tentang hikmah Arafah itu bagaimana, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung sholat zuhur dan asar. Nah, itu fikihnya itu terjadi perbedaan tentang teknis daripada khutbah, apakah dua kali atau satu kali. Kemudian juga di azan juga, mereka juga berbeda pendapat ketika azannya, apakah azannya itu dia azannya dua kali atau azannya sekali. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i yu'azzinu iza azana iza aqazal imam. Dia azan ketika sama seperti khutbah Jumat begitu. Kemudian nanti baru qomat, kemudian baru sholat dua. Langsung dia, jadi enggak ada jeda, langsung qomat, kemudian zuhur, kemudian asar. Kalau Imam Malik, dia qomatnya dua kali, zuhur, kemudian asar, dia qomat lagi, kemudian baru sholat asar. Nah, itu teknis daripada gambaran ketika di Arafah, selain kita banyak berzikir, kemudian membaca doa, kemudian bermunajat, itu semua adalah tempat-tempat istilahnya waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menundukkan hati kita semua. Itu luar biasa ketika kita berada di Arafah tersebut. Baru kemudian setelah di Arafah, kita nanti menuju ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Tapi di sini ada diskusi tentang masalah wukuf di Arafah. Fadol. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita melakukan wukuf di Arafah, kita menuju ke Muzdalifah. Jaraknya sih nggak terlalu jauh, tapi naik mobil jelas ya. Naik bus jelas, jauh lumayan dari sini ke Pulau Gebang atau dari sini ke Cakung Barat gitu ya. Kalau jalan capek juga, tapi ada naik. Nah, ada yang jalan, udah jalan aja dah. Tapi ada yang naik bus juga, ada yang jalan ngeliat sambil, ya ngeliat orang, kalau ngeliat orang banyak kan nggak berasa capeknya. Jalan ke Muzdalifah, ada kebanyakan pada jalan. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang masalah nginep di Muzdalifah. Fazkurullaha indal mas'aril haram wazkuruhu kama hadakum. Wa ajma'u, ulama berijma' ala anna man bata bil Muzdalifah lailatan nahr. Ulama berijma' bahwasannya setelah di Arafah, kita nanti mabitnya di Muzdalifah. Mabitnya di Muzdalifah. Kemudian wa jama'a fiha, ini yang dilakukan Rasul. Jadi Rasulullah itu sholat maghrib dan sholat isanya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Jadi kan tadi setelah Ghurub Syams, kemudian Rasul berangkat ke Muzdalifah untuk sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib di dan sholat isya, jamaknya jamak takhir. Jamaknya jamak takhir. Jadi dari mana? Dari Arafah itu menuju ke Muzdalifah kan lumayan. Nah, kemudian dari situ, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Muzdalifah melakukan sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir sampai dengan subuh. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai subuh. Ketika subuh baru berangkat. Nah, itu ketika setelah selesai subuh. Kemudian para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau dia sebelum subuh dia berangkatnya, sebelum tengah malam. Jumhur ulama mengatakan bahwasannya, kalau sebelum kita ke jumhur, ke Imam Syafi'i dulu, yang sebagian ulama. Wa qala Syafi'i in dafa'a minha ila ba'da nisfil lail. Dia itu harus merasakan jam 12 malam ke atas, namanya mabit dia. Jadi kalau sebelum jam 12 dia sudah menuju ke Romyul Jumroh, untuk melempar jumroh itu, maka dia mabitnya tidak sah. Jadi harus tengah malam. Tapi faqala jumhur ulama mengatakan tidak. Yang penting dia sekedar berhenti di situ, mabit itu sudah malam, itu sudah mabit. Mau jam 8, mau jam 9, dia menetap di situ walaupun sekejap. Berhenti sebentar doang, sejam, setengah jam, kemudian dia jalan lagi, itu sudah termasuk mabit di Muzdalifah. Tapi kalau paling afdol, memang dia pengennya, harusnya lebih afdol itu ikut Rasulullah memang sampai dengan sholat subuh tadi. Cuman memang tadi nggak mungkin semuanya sampai sholat subuh kemudian bareng-bareng begitu. Biasanya dijadwal kira-kira yang Indonesia jam berapa biasanya, supaya tidak crowded, karena banyak juga jemaahnya, 2 juta orang itu banyak, sehingga ada yang malam-malam jam 2 sudah berangkat, ada yang jam 1, ada yang jam 3, ada yang jam 12 begitu, ada yang jam
jam 8. Ada juga sampai subuh dia dia menetap di Muzdalifah kemudian baru berangkat untuk melempar Jumratul Aqabah. Tapi di sini ada diskusi, tafadhol. Apa bacaan-bacaannya ya? Perbanyak tadi, perbanyak zikir, perbanyak labbaik Allahumma labbaik begitu. Zikir tahlil ya. Allahu akbar la ilaha illallah akbar Allahu akbar walillahil hamd subhanallah walhamdulillah begitu. Berzikir, bertahlil dan lain sebagainya itu semua yang dibaca sambil ya memohon ampun dan lain sebagainya. Itu yang dibaca semua ketika kita mau menetap dimanapun itu yang dibaca. Ya sambil kalau mungkin ada baca buku dan lain sebagainya. Yang penting amal-amal soleh. Itu ketika sampai di Muzdalifah. Dan Muzdalifah adalah salah satu wajib haji. Harus. Kalau tidak melaksanakannya, harus membayar dam. Itu jumlah. Boleh nggak melaksanakannya? Boleh, tapi bagi orang yang sehat, itu harus dilaksanakan. Tapi bagi orang yang sakit, itu sudah sah hajinya. Yang penting dia harus membayar dam. Mabit di Muzdalifah. Muzdalifah juga lumayan gede juga. Itu. Apa namanya? Tempatnya ya. Tempatnya juga ada masjidnya juga, di sini ada juga pondokan-pondokannya juga, pondokan-pondokannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Masih ada ya waktu ya, 5 menit lagi ya, masih ada. 4 menit lagi. Jadi setelah dari Muzdalifah kemudian menuju Romyul Jumroh, melempar Jumroh. Wazalika annal muslimin ittafaku, sepakat. Kita lihat Nabi dulu. Manasik Nabi itu ketika dari Muzdalifah, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ketika dia mabit di Muzdalifah, ba'da ma shallal fajr, ketika selesai sholat subuh, beliau langsung summa dafa'a minha ila Mina, kemudian ia langsung menuju ke Mina. Wa annahu fi hadzal yaum yaumun nahri, di hari tanggal 10 Zulhijjah. Ngapain? Roma Jumratul Aqabah. Ia melempar Jumrah Aqabah min ba'da bim ba'di tulu'is syamsi, mulai waktunya itu mulai dari munculnya matahari sampai dengan waktu zawal. Sampai dengan waktu zawalnya matahari. Berarti jam 11-an. Itu melempar jumlah waktunya, waktu yang afdolnya itu seperti itu. Jadi dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melaksanakan Romyul Jumroh Aqabah. Melaksanakan melempar jumroh Aqabah. Itu yang kemudian wa ajma'u anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yarmi yaumun nahr. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang melempar jumrahnya ketika tanggal 10-nya. Romyul Jumrah Aqabah itu mulai dari tulu'us syamsi, mulai dari munculnya matahari sampai dengan waktu zawal. Itu waktu-waktu yang digunakan untuk melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah, itu kan banyak juga orang ya, jadi memang ditunggu gantian tergantung kalau kita Indonesia kapan dan lain sebagainya, diatur sama askar-askar sana. Nah setelah Romyul Jumroh Aqabah, yang dilakukan adalah dua. Yang pertama adalah dia membayar dam. Apa ya, kalau kita hajinya haji tamatu, bayar dam. Kemudian kalau kita pelanggaran umroh, melanggar dan lain sebagainya, membayar dam. Kalau nggak melanggar ya tidak bayar. Kemudian kita tahalul yang pertama. Jadi di haji itu ada dua tahalul. Tahalul yang pertama itu adalah dibuktikan dia sah untuk melepas bajunya, baju putihnya itu dilepas, baju ihromnya dilepas. Apa bedanya tahalul pertama dengan tahalul kedua? Kalau tahalul pertama dia sudah sah ngapain saja. Hal-hal yang dilarang ketika memakai ihram itu sudah boleh. Sudah boleh. Apapun sudah boleh kecuali al-jima, kecuali berhubungan dengan istrinya. Itu yang tidak boleh. Itu nanti nunggu tahalul yang kedua.
Kapan tahallul yang kedua? Tahallul yang kedua setelah dia melaksanakan tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu tidak diharuskan dengan memakai apa? Tidak diharuskan dengan memakai pakaian ihram putih-putih, tidak. Tapi kalau pengen langsung tawaf ifadah tidak masalah juga, tapi tidak diharuskan. Jadi tawaf ifadah, nah setelah tawaf ifadah baru dia bisa tahallul yang kedua. Tapi setelah sebelum itu ada rangkaian lagi, namanya disebut dengan jumroh, lempar jumroh yang pertama, kedua, ketiga itu di Mina sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ada nafar awal, kalau nafar awal itu jamaah yang melempar jumrohnya sampai dengan tanggal 12 itu dijadwal. Kalau sampai tanggal 13 itu namanya nafar sani. Itu perbedaan antara nafar awal dengan nafar sani. Nafar awal itu sampai tanggal 12 dia melempar jumrohnya, dikasih waktunya. Karena kan ngantri itu ya. Kemudian kalau yang nafar sani itu dikasih waktu sampai dengan tanggal 13. Tanggal 13 dia melempar jumroh, berarti masuk ke nafar sani. Masuk ke nafar sani. Setelah selesai semua baru dia tahallul secara tuntas. Tahallul yang kedua boleh apapun, semua boleh. Termasuk misalnya ada istrinya juga termasuk, berhubungan dengan istrinya juga sudah boleh. Itu tahallul yang kedua. Pada di sini ada diskusi tafadhol. Nah, setelah itu sudah sah hajinya. Adapun setelah itu ada tawaf qudum, tawaf wada, itu boleh tidak memakai pakaian ihram, boleh memakai pakaian biasa, itu sudah boleh. Yang penting tahallul yang pertama dan yang kedua tadi. Setelah tahallul yang pertama itu sudah boleh mencopot baju ihramnya, tahallul yang kedua sudah boleh berhubungan dengan istrinya. Itu saja. Sampai di sini ada diskusi tafadhol. Setelah itu sah hajinya insyaallah, kembali ke Indonesia dengan haji yang mabrur. Baik, itu ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan kemudian dilanjutkan di pertemuan yang akan datang sebelum membahas tentang bab-bab yang lain. Kalau ada kata-kata saya salah, datangnya dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.